Sebagai tambahan, sebagai penjelasan, saya nak maklumkan bahawa usul yang dibawa oleh YB Marang adalah usul yang sama yang telah dibentangkan pada 26 hari bulan 5 tahun 2016. Cuma yang ada pada hari ini adalah pindaan kepada usul itu. Pindaan. Berdasarkan peraturan mesyuarat 28 ini, seseorang pembawa usul, kalau dia rasa dia nak pindah usul dia itu, dibenarkan oleh peraturan. Kemudian dia kena buat permohonan kepada Yang Di-Pertua, Speaker. Bila Speaker bersetuju dengan syarat tidak ada perkara pindaan itu perkara yang besar-besar. Ini ada tulis dalam ini, perkara besar-besar yang signifikan kepada pindaan itu barulah tidak dibenarkan. Tadi Yang Berhormat Tan Sri Speaker dengan jelas mengatakan setelah dia meneliti surat yang dibuat oleh Marang berdasarkan peraturan mesyuarat 28, dia kata tidak ada apa-apa, cumanya pencerahan lagi, perincian kepada usul yang lama. Sebagai contohnya, kalau usul yang lama kan, kita nak pindah peruntukan proviso section 2 tu, hukumannya yang dibenarkan kepada Mahkamah Syariah 3 tahun 5,000 nambutan kepada mana-mana hukuman yang dibenarkan oleh syariah kecuali hukuman mati, itu yang lama. Jadi sekarang ni pindaan ni buat 356 tu diganti dengan 3 tahun diganti dengan 30 tahun, 5,000 diganti dengan 100,000 denda. Rotan adalah daripada 6 rotan kepada 100 rotan yang ditadbir mengikut tata cara syariah. Itu jelas. Yeah, very specific. Jadi sebelum ini ada orang mengatakan bahawa cadangan pindaan kita itu yang dulu ni blank check. Sebenarnya tidak blank check. Kalau tuan-tuan tengok Akta Mahkamah Rendah, bidang kuasa jenayah Mahkamah Session, ini saya beritahu Mahkamah Session, Mahkamah Session boleh menghukum mengikut apa-apa hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang kecuali hukuman mati. Semua. Jadi yang dulu pun betul, yang ini betul, yang ini kita perincikan lagi. Itu saja. Untuk pada sidang Mac kemudian nanti akan ada perincian lagi kepada draft ini. Tak, pada sidang Mac ni YB Marang akan menghuraikan setiap satu cadangan pindaan itu, apa justifikasi dia, apa asas dia, semua akan disusuli dengan pindaan baru. Ya. Penghuraian tu akan disusuli dengan pindaan ataupun tak ada dah, inilah pindaan, ini pindaan. Ini amended motion. Final ke? Adakah ada pindaan lagi atau tidak? Peraturan membenarkan, tak kata sekali ya. Kalau nak pindah pula boleh. Maksudnya ada kemungkinan akan dipindah. Kemungkinan tak boleh, tak boleh jawab lah. Kalau salah kemungkinan kita tengok keadaan. YB, what was PASA's decision in postponing the bill? Why suddenly you guys decided to postpone it? No, we tender amendment to the motion. So we have right under 15.5. Peraturan mesyuarat 15.5 membenarkan pembawa usul itu sama ada dia nak huraikan hari ini atau tangguh ke sidang yang akan datang. Jadi YB Marang tadi menjelaskan dia nak tangguh sebab dia kata perlu pemahaman kepada cadangan pindaan ini. Sebab hari ini baru tengok. Nanti kalau kita bahas hari ini, dia kata ini tak bagi peluang untuk dia kaji. Kita bagi peluang untuk kaji. Is it because of objections from non-Muslim MPs? Not necessarily. Not necessarily. You can see inside the parliament today, none of non-Muslim parliamentarian came up and object to this. Only Muslim except for one. That one also not relevant to the matter. Saya terkejut hari ini walaupun digembar-gemburkan pimpinan parti-parti politik bukan Islam menentang cadangan pindaan RU ini, dalam parlimen hari ini Presiden MCA ada, Presiden Gerakan ada, mereka, saya salute mereka menggunakan saluran demokrasi. Benarkan bentang dulu, kemudian kalau nak bantah masa perbahasan. We offer the opportunity to debate. Tapi itu sekarang jelas. Persoalan timbul sebab YB Marang dah dua kali tunda supaya daripada perbahasan ini dilakukan. Dia tidak ada peraturan mengatakan tak boleh tunda. Saya faham, tapi kenapa justifikasi? Ya, dah bagi tahu dah tadi untuk memberikan peluang kepada semua pihak memahami dulu
terutamanya ahli-ahli parlimen. Walaupun this is first time. This is first amendment. First amendment only hari ini dia letak atas meja. Kita dah masuk lebih daripada 2 minggu. Jadi mungkin ada dari segi pentadbiran dan sebagainya. Kalau dah masuk awal-awal, tak ada masalah nak hutang. So, Raby, are you confident by the next March session, you all are able to convince more people on this bill? Yes, of course, of course. We have 3 months time to for us to explain to the public. Yeah. That means this would be solely a past effort. Nothing to do with Paris working together with PAS and other people who supported this. Tak semestinya. Kami ini sebagai ahli parlimen PAS hanya membawa usul ini bagi pihak mereka yang menyokong. Because kami saja yang boleh bawa, orang lain tak boleh bawa. Di dalam parlimen mesti ahli parlimen kan. Ahli parlimen BN tak bawa. Kalau dia bawa jadi government bill. PKR tak nak bawa. Saya dah offer dulu dalam banyak occasion. If PKR or Amanah willing to bring this motion, they can do so.